Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Haron Gaming. Oke, kali ini kita akan bikin sebuah tutorial ya guys ya. Bang, gimana sih cara melegakan penyimpanan di RAM 3/32? Nah, jadi di sini kita ambil contoh di Redmi 9 gitu ya guys ya. Biar lebih lega banget gitu. Gimana bang cara legainnya, dan di sini terpakai 13 GB ya guys ya. Ngeri juga ini guys. Ngeri juga guys di MIUI nih. 17 GB bayangin, sisanya berapa? Tersedia 15 GB ya guys ya. Oke, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama, di sini aplikasinya gua saranin kalian harus pakai yang namanya disable apps ya guys ya. Nah, jadi sebelumnya tuh gua di channel yang lama sudah pernah buat sih guys, tapi di sini di channel baru mungkin kalian bisa ikutin ya guys ya tentang tutorial ini. Nah, jadi tuh untuk aplikasinya ini bernama Redmi System Manager ya guys ya. Dan kebetulan di sini aplikasinya banyak banget tuh yang mubajir. Gak sama di custom room, di sini untuk aplikasi Google apps-nya banyak sekali guys. Yang bahkan itu gua nggak tahu fungsinya guys. Ini Google One buat apa sih? Terus ada lagi tuh yang namanya, tar dulu, Google Play Music kalau nggak salah. Google Play Film juga ada. Gak dapat ya guys ya. Mungkin langsung saja kita coba install tadi yang bernama Redmi System Manager guys ya. No root. Di sini no root ya guys ya, tapi di sini device kita sudah root. Oke. Gak apa-apa guys, tapi memang di sini untuk aplikasinya tersendiri memang no root ya guys ya. Kalian bisa ikuti nantinya untuk melegakannya. Oke, dan di sini sudah terpasang, kita langsung buka saja. Lalu klik remove apps guys ya. Oke, dan di sini kita masuk ke info aplikasi. Nah, dan di sini ada beberapa yang tidak bisa dihapus ya guys ya. Jadi mohon digarisbawahin, ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dihapus. Dihapus ataupun disable ya guys ya. Mungkin di sini lebih ke disable aja sih, di nonaktifkan gitu. Oke, mungkin langsung saja di sini. Jangan langsung dinonaktifkan ya guys ya, karena kita di sini apa itu lagi namanya, lupa saya guys. Pingin melegakannya juga penyimpanannya gitu. Di sini kita klik penyimpanannya, hapus cache penyimpanannya tuh seperti itu, langsung nonaktifkan seperti ini. Nah, jadi itu kan di 32 MB ya guys ya, tuh turun ke 29 MB. Meskipun nonaktif tapi masih kesimpan ya guys ya. Jadi setelahnya kita coba cari aplikasi lainnya yang dirasa tidak bisa, tidak berfungsi gitu ya guys ya, yang bisa dinonaktifkan. My Video apakah bisa dinonaktifkan? Tidak bisa. Nah, kalau Maps ini bisa ya guys ya dinonaktifkan. Kita coba hapus, dan di sini pemakaiannya di 56 MB guys. Bayangin guys, di RAM 3 boros amat di MIUI guys. Kita coba hapus cache, hapus data aplikasi seperti ini. Oke, masih di 55 MB guys ya. Kita coba klik lagi sekali. Terus penyimpanan. Oke, kita nonaktifkan guys. Nanti otomatis hilang ya guys ya, di beranda ataupun di layar homescreen kalian. Terus apa lagi nih yang kita mau nonaktifkan? Kita coba nonaktifkan Google ya guys ya, karena di sini kita sudah ada Google Chrome. Ngapain pakai Google lagi guys? Tuh 297 guys yang kepake. Astaga. Bayangin ukuran aplikasinya cuma 174 MB. Kita coba hapus penyimpanan, hapus semua data. Oke. Ke close ya guys ya. Jadi memang gitu kalau Google guys. Kita coba penyimpanan. Nah, dan di sini sudah menjadi 176 MB ya guys ya. Tuh. Kita langsung nonaktifkan seperti ini. Google, terus Gmail ya guys ya, aplikasi yang tidak terlalu penting buat kalian yang mau apa ya maksudnya? Mau yang mau kepake ini aplikasi Gmail, kalian tinggal aktifkan aja guys ya, nggak usah dinonaktifkan seperti itu. Tapi di sini kita nggak kepake ya guys ya, karena kita di sini Gmailnya pakai di PC aja guys. Karena di sini ya notifnya ganggu banget guys. Oke, 32 MB asal dari penyimpanannya aplikasinya. Kita coba langsung nonaktifkan seperti ini, nonaktifkan aplikasi.
Jadi buat kalian opsi mau kalau mau pakai Gmail kalian tinggal aktifkan aja ya guys ya, seperti itu. Get apps gak bisa ya guys ya, di disable gak bisa. Nah kalau Chrome di sini gue nggak kepake sih guys, tapi terserah kalian apakah mau install enggaknya gitu. Tapi di sini kita memilih untuk hapus aja guys. Tuh ukuran aplikasi bayangin 8 KB doang guys. Jadi kita hapus aja guys. Lumayan guys. Kita hapus aja guys. Kembali lagi ke Chrome. Lumayan guys tuh. Jadinya menjadi 81 KB doang ya guys ya, kita nonaktifkan. Tadi 17 GB totalnya. Google Assistant dihapus gak ya? Tuh bisa dinonaktifkan guys. Tapi rendah aja sih di totalnya di 69 KB. Oke, mungkin langsung saja kita cek di home screen kita guys. Dan di sini sudah tidak ada guys ya, aplikasi YouTube, Gmail, Google One tadi udah nggak ada. Google One masih ada anjir. Kita coba nonaktifkan apakah lupa ya guys ya. Google One masih ada guys. Ini aplikasi nggak bisa dinonaktifkan ya. Astaga, lupa kita guys. Nonaktifkan. Nah, seperti ini. Tuh, udah hilang ya guys ya. Di home screen sudah hilang, terus kita coba cek di laci aplikasi juga hilang. Dan by the way di MIUI Redmi 9 ini nggak ada apa itu lagi namanya, Google Play Music sama Google Play Film ya guys ya, udah dihilangkan. Oke, mungkin langsung saja kita coba cek penyimpanan kita, dan di sini sudah berkurang ya guys ya, dari yang sebelumnya 17 GB lebih menjadi 16,9 ya guys ya. Ya walaupun sedikit tapi berguna banget ya guys ya. Jadi HP kita lebih smooth sekali di sini untuk UI-nya ataupun screen-nya karena memang aplikasinya sudah dinonaktifkan. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga untuk nyalain tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.